Merdekakah kita? Jika kita seorang anak, kita belum merdeka jika aktiviti harian kita menjurus kepada kesedihan ibu ayah dan jauh dari redha Allah. Jika kita seorang suami, kita belum merdeka jika sekiranya kita lebihkan kawan lepak dari family. Jika kita seorang istri, kita belum merdeka jika masih belum tahu menjaga diri dan marwah suami. Jika kita seorang ibu atau bapa, kita belum merdeka jika anak tidak dapat didikan yang sepatutnya. Jika kita seorang pekerja, kita belum merdeka jika sekiranya hanya mampu mengampu ketua untuk menaikkan diri sendiri. Jika kita seorang bos, kita belum merdeka jika sekiranya kita hanya memilih bulu dan mendengar kata pengampu tanpa selidik dahulu. Jika kita seorang lelaki, kita belum merdeka jika belum ada cukup ilmu untuk agama dan bangsa. Jika kita seorang wanita, kita belum merdeka jika kecantikan dan berlumba menghias diri kepada yang tidak sepatutnya menjadi keutamaan. Jika kita seorang yang kaya, kita belum merdeka jika kekayaan dan barang-barang berjenama asyik ditayang-tayang dan memilih orang yang setara untuk dijadikan teman. Jika kita seorang yang miskin, kita belum merdeka jika masih mengharapkan bantuan tanpa berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Jika kita seorang hamba Allah, kita belum merdeka jika maksiat dan kemungkaran masih menjadi tabiat yang tidak dapat ditinggalkan dan masih culas untuk menunaikan perintah solat. Kita masih belum merdeka jika mengharapkan pujian dan pengiktirafan manusia dari mencari redha Allah. Merdekakah kita? Bukan sahaja bebas dari penjajah, tetapi dari dalam diri kita sendiri.